Jadi hari ini gue bakal pergi ke Bandung untuk menghadiri sebuah pernikahan. Sekaligus ada sedikit tugas dari kantor. Jadi sambil menyelam, masak air ya. Ini udah ada stasiun Gambir. Dan ini di tempat smoking area. Sudah di Bandung, siap-siap kita makan siang gratis ya, pernikahannya teman kita Dimas ya. Oke. Ya, kasih Mbak. Iya. Oh, ini ucapan terima kasihnya ya? Iya. Bisa dibuka nggak? Boleh. Wah, dapat apa nih? Kayaknya beda deh. Ah, ternyata buku terbaru dari Risa. Iya. Kasih ya. Sekali lagi ya. Jadi gimana rasanya setelah sah? Sah. Alhamdulillah. Jadi tempat kedua hari ini gue ke Bandung adalah datang ke tempat bersejarahnya terjadinya lagu 11 Januari itu karena di sini karena ada pernikahannya Kang Arman dan Teh Dewi di KUA sini. Geger Kalong KPAD. Ya, bentar lagi gue bakal lihat di mana aja sih dulu dia tempat ijab kabulnya gitu ya. Di dalam. Ini meja ijab kabulnya Kang Ning dipakai oleh Kang Arman. Mejanya itu juga, cuma ruangannya beda toh. Oh, ini meja ijab kabulnya. Iya. Dari tahun dulu sampai sekarang itu. Habis ke KUA ngecek file zaman dulu
langsung Indomie, eh Indomie, mie ayam. Iya. Mie ayam KPAD. Seberapa seporsi, ya? 10.000. 10.000 seporsi. Bed. Kayak sumpit nih jika orang Chinese. Kita aduk dulu ya. Ayam kampung. Cabut balik lagi ke Jakarta setelah dari tadi siang kita bertualang ke berbagai macam tempat. Ini keretanya nih ya, kalau anak Bandung udah biasa nih naik Argo Parahyangan. Biasanya gerak cepat untuk mengganti bantal. Berapa menit, Pak? Target, Pak? Pasangin bantal, segerbang. Kalau udah ada penumpang, 9 menit. Kalau nggak ada penumpang, ya 7 menit. Ya, clear ya. Clear.